Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di Malaysia yang menyambut esok. Menerusi rakaman video yang dimuat naik di laman Facebook Tun Dr. Mahathir Official, Perdana Menteri turut mengingatkan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja suatu agama tetapi cara hidup yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat menyambut Maulidul Rasul pada tahun ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda seluruhnya. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bukan saja satu agama tetapi juga adalah satu cara hidup yang lengkap, dan kita sebagai umatnya harus bersyukur kerana berpeluang menghayati kesyumulannya. Kerana itu, kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai penyataan kasih dan sanjungan tinggi kita terhadap baginda di atas perjuangannya dalam menyebarkan syiar Islam. Selamat menyambut Maulidur Rasul. Sekian, terima kasih.